super yacht senilai 75 juta pound sterling milik oligarki Rusia disita di Mallorca, Spanyol. This super yacht belonging to Russian oligarch Viktor Vekselberg was impounded Monday by Spanish police on behalf of US authorities. Super yacht milik oligarki Rusia Viktor Vekselberg disita oleh polisi Spanyol atas nama otoritas Amerika Serikat. Dengan nilai lebih dari 99 juta dolar atau lebih dari 75 juta pound sterling, kapal sepanjang 255 kaki itu disita di sebuah galangan kapal di Pulau Mediterania Mallorca, negeri Matador, Spanyol. Petugas termasuk dari FBI menggeledah kapal pesiar bernilai jutaan dolar itu. Dalam sebuah pernyataan video yang dirilis Departemen Kehakiman, Jaksa Agung Amerika Serikat, Merrick Garland, memperingatkan oligarki Rusia bahwa akan datang banyak lagi penyitaan aset warga Rusia di negara anggota-anggota NATO. Hari ini menandai penyitaan pertama atas aset milik individu yang terkena sanksi, yang memiliki hubungan dekat dengan rezim Rusia, ini bukan yang terakhir, katanya. Departemen Kehakiman mengatakan bahwa superyacht bernama Tango dapat disita berdasarkan Undang-Undang Pelanggaran Penipuan Pencucian Uang dan Undang-Undang Sanksi di Amerika Serikat. Seorang juru bicara Vekselberg yang mewakili konglomerat aluminium Rusia Renova belum memberikan tanggapan atas pernyataan ini. Vekselberg ditempatkan di bawah sanksi Amerika Serikat pada tahun 2018 atas dugaan campur tangan Rusia dalam pemilihan Amerika Serikat tahun 2016. Bagaimana menurut kalian berita ini? Baku hantam kalian di kolom komentar.